Ini warna kedua favorit aku. Lucu banget. Eh, bagus guys. Tiap hari pakai juga nggak apa-apa. Sama sekali nggak bikin bibir kering. Pokoknya Hanasui bagus dan kita suka. Ini dia warna asli bibir aku. Jadi bibir aku tuh pucat dan pinggirannya gelap ya. Nih, ini warnanya aku banget. Dan biasanya yang aku suka, kalian suka. Ini juga salah satu warna yang aku banget. Lucu. Oke, langsung dibeli aja guys. Shade 03. Nih. Semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Delia dan kalau kamu baru di sini, welcome. Video kali ini aku bakal review and swatches Hanasui yang dari Matcha Edition. Aku udah punya 6 shades lengkap dan aku bakal swatch satu-satu buat kalian. Di setiap video aku selalu ada timestamps. Kalau misalnya kalian mau skip, gak apa-apa, skip aja. Warna bibir asli aku itu pucat dan pinggirannya gelap. Semoga bisa dijadiin referensi buat kalian ya. Untuk harga produknya, dia tuh affordable banget, cuman segini aja. Kalau misalnya kalian mau beli produknya, langsung aja di bawah ya. Untungnya aku tuh cepet-cepet beli, jadi nggak kena PO. Sebenarnya dia ngomongnya PO, tapi karena ada stok katanya dia kirim. Jadi aku tuh kayak normal aja beli gitu. Harganya super affordable pokoknya. Dan ini oke ya. Kita udah tahu aku suka produk Hanasui. Kalian udah lihat aku review semua Hanasui, aku suka. Dan kalian lihat ini warnanya cakep banget. Ini warnanya aku banget. Dan biasanya yang aku suka, kalian suka. Kalian suka nanyain favorit aku yang mana, favorit aku yang ini. Bisa ditebak dong yang mana. Yang ini. Ini shade 3 ya guys, kalian harus beli shade 3, menurut aku worth it banget. Dan cocok kalau misalkan kalian lagi cari alternatif dari Maybelline Super Stay Matte Ink yang harganya segini. Marilah kita ganti jadi yang harganya 20 ribuan say, karena dia bagus secara formula. Dia nggak drying, dia nggak bikin bibir ada efek kayak pecah-pecah gitu, enggak. Tiap hari pakai juga enggak apa-apa, sama sekali enggak bikin bibir kering. Pokoknya Hanasui bagus dan kita suka. Yang beda dari si matcha ini tuh kayaknya cuman ini deh. Dia ada wangi matchanya, cuman enggak terlalu strong, cuman kerasa kalau misalkan aku hirup aja kayak gini. Namanya ada rasa matchanya. Oke, langsung dibeli aja guys, shade 03. Shade 01 Matchalicious. Nah ini dia shade 01 Matchalicious. Kalau misalkan pakai full lips, dia tuh warnanya pink cantik gitu. Ini swatchesnya di tangan aku kayak gini, dan ini di bibir aku. Menurut aku dia lebih ke cool tone, bukan warm tone. Aku tuh sebenarnya kulitnya kuning langsat ya guys, aku kuning langsat tok gitu. Cuman ini warnanya cakep banget, bisa ngebuat kita kelihatan lebih fresh daripada tidak memakai lipstick of course. Kalian pokoknya yang suka warna pink pasti suka banget sama dia, karena warnanya tuh warna cerah gitu loh. Aku tuh ngerasa aku lebih cocok pakai warna yang terang gitu, bukan warna yang deep gitu. Aku ngerasanya kayak gitu. Jadi aku suka banget warna-warna kayak gini. Aku jamin kalian juga pasti suka. Sekali lagi ini dia shade 01 Matchalicious. Kita mau shade berikutnya. Shade 02 Matcha Mellow. Pakai oh my god, warnanya lucu, bener kan? Lebih lucu lagi warna 02. Ntar aku pakai dulu. Nah ini dia shade 02 Matcha Mellow. Kalau misalnya pakai full lips, ini warna kedua favorit aku. Lucu banget. Eh bagus guys. Catat ya. Jadi kita ganti yang nomor 03 tadi adalah nomor kedua favorit aku, tapi yang pertama dia, karena dia itu campuran pink sama orange-nya tuh pas banget. Dan ini aku banget. Ini aku banget. Aku bakal ngomong cakep mulu, cuman emang benar. Warnanya cakep banget, guys, nih. Jangan sih kayak kalau skin tone kita sama dan tipe warna bibir kita sama, kalian pasti kayak gini juga hasilnya. Bagus banget, udah ya, di check out aja. Sekali lagi, ini dia shade Matcha Mellow. Kita move shade berikutnya. Shade 03 Matcha Ciano. Aku pakai dulu. Oh my god, lucunya. Ini warnanya mirip sama Maybelline Versatile yang biasa aku pakai. Aku yakin dia juga termasuk salah satu bestseller karena warnanya cakep banget kayak gini. Cuman dia tuh nggak, sebenarnya dia mirip sama Maybelline Versatile yang biasa aku pakai. Cuman di aku coklatnya tuh lebih keluar sedikit ya. Yang ini yang aku pakai di thumbnail aku kalau kalian nanya. Di intro, di outro aku juga pakai warna dia karena warnanya tuh aku banget juga. Kayak cakep gitu say. Ini juga paling masuk ke skin tone-nya aku. Nih, dari jauh. Cakep ya.
apa ya? Tuh. Ini aku banget. Oh iya, dia juga transfer proof ya. Dia transfer proof, non-drying. Stay-nya lumayan, tapi kalau misalkan habis makan ya kalian harus touch up sih. Aku kayaknya even kalau misalkan pakai Maybelline First Oil juga aku masih touch up sih, karena aku emang suka aja touch up gitu. Sekali lagi, ini dia shade 03 Matcha Ciano. Kita mau shade berikutnya, shade 04 Matcha Lover. Oke dulu. Ah, lucu juga. By the way, aku tuh lagi agak sakit, jadi emang bibirnya tuh suka ngelopek-ngelopek gitu ya guys. Kalau aku lagi sakit, ada yang sama nggak? Soalnya aku kesel banget, gak suka. Jadi ini dia shade 04 Matcha Lover. Kalau matcha kan cuma hijau ya, cuman ini disebutnya Matcha Lover. Aku nggak tahu kenapa. But anyway, ini dia warnanya. Dia tuh mirip sama Maybelline ini juga, Maybelline Superstay Matte Ink yang dulu aku pakai. Warnanya apa ya, lupa lagi. Nanti kalau ingat aku tulisin, kalau nggak ingat kalian ingat-ingat aja. Cuman ini warnanya, pokoknya pas pertama kali kerja ini tuh warna bibir aku. Aku selalu pakai warna ini dan ini kayak bring back memories. Sebelum aku menemukan First Oil ya, aku lupa warnanya apa ya. Ini juga salah satu warna yang aku banget. Lucu. Sekali lagi, ini dia shade 04 Matcha Lover. Temu shade berikutnya, shade 05 Matcha Blend. Oke. Ah, udah, no comment deh. Aduh, ini dari shade 2, 3, 4, 5, nanti 6. Kayaknya aku suka deh semuanya. Warnanya lucu. Wah, sumpah aku tuh selalu kesel sama Hanasui kalau dia ngeluarin warna tuh kayak exactly warna yang kita mau. Kayak gimana sih? By the way, ini aku beli sendiri ya, aku tidak di endorse. Tapi kalau Hanasui mau endorse boleh kok. Ih, bingung aku. Ntar aku semedi dulu deh, nentuin warna favorit aku yang mana jadinya. Oke, okay, I'm back dari semedi. Setelah aku pikir-pikir kayak, kalian mau beli warna apa terserah, sumpah kalian gak bakal nyesel. Ini warnanya cakep banget soalnya. Nih, kayak apaan sih Hanasui? Apaan sih lu? Bagus banget warnanya. Yang bener aja, masih kita harus dibeli semua. Tapi aku beli semua sih, karena aku swatch buat kalian kan. Ini warna dia coklat ya guys. Warnanya coklat, merah, orange gitu. Coklat, merah, orange, ke arah warm gitu. Sekali lagi, ini dia shade 05 Matcha Blend. Bagus ya. Bagus. Bagus. Kita mau shade berikutnya, shade 06 Matcha Choco. Kalau ini definisi coklat. Oke, definisi coklat. Pake, langsung kelihatan jeder coklat. Ah, coklatnya itu coklat yang dark gitu ya guys. Aku pakai full lips dulu. Ternyata setelah dilihat di swatch, oke juga. Ini dia shade Matcha Choco. Kalau misalnya pakai full lips, aku nggak bisa berkata apa-apa ya tim Hanasui. Saya tuh biasanya kurang suka warna coklat, tapi warna coklat ini ternyata setelah saya swatch suka, bagus. Sekali lagi, ini dia shade 06 Matcha Choco. Okay, that's all for this video. Semoga video bermanfaat. And as always, kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa to like, subscribe. Dan next time video apa lagi nih? Comment di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!